Assalamualaikum, salam satu basikal dan selamat pagi. Hari ni hari Ahad. Sekarang ni aku dekat pusat sukan air Persin 6. Kita orang hari ni trip aku nak ke Sendayan. Ingat tadi kita orang nak cancel pergi Sendayan. Tapi lalas pergi Sendayan juga. Lagipun hari ni tak ramai, 6 orang kan. Malam aku ambil basikal aku dekat Gate 1 Cycle Shop. Basikal aku dekat sana aku rasa dalam 3-4 hari juga dah. Semalam baru ambil. Tapi Alhamdulillah aku langgar lubang yang malam ijab hari Khamis tu kan. Kuat gila. Tapi tak ada crack. Alhamdulillah. Aku takut crack lah. Tapi semua okey lah. Cuma ayah depan dengan belakang aku belong sikit. Tapi mekanik haus. Dia dah repair lah. Baru bergerak dari Persin 6. Sekarang ni dah pukul 7.49 pagi. Kalau tidak tadi kita orang nak cancel ke Sendayan. Yang baju hijau tu Din, dia tak pernah pergi ke Sendayan. Itu yang kita orang pergi juga tu. Awan banyak ni. Jangan hujan sudah. Aku tak pernah ikut jalan ni kali musikal. Aku rasa jalan dia shortcut sikit lah. Jumpa SPCC tengah-tengah jalan. Diorang pergi ke KLIA hari ni. I'm a good love. Sekarang ni pukul 8.43 pagi. Baru je sampai Enstead. 27.7 km. Depan tu sebelah kiri terus masuk ke Sendayan. Sekarang ni baru 30 km. Dah sampai jumpa masuk ke Sendayan. Kalau straight ni pergi ke Bagan Lalang, ke Morik ke, boleh lah. Nak ke Sendayan nak belok kiri. Nampak ada bukit. Panjang juga bukit tu nak masuk Sendayan. Atas tu dah kira sempadan Negeri Sembilan. Sekarang ni kalau korang nak tahu, ini sempadan daerah Sepang tau. Kita tulis tu selamat jalan. Tak jauh ni, depan ni dah masuk Negeri Sembilan lah. Sempadan Negeri Sembilan. Dari Putrajaya ke sempadan Negeri Sembilan 31 km je. Masuk Negeri Sembilan. Tengok, terus mengadap bukit. Tu sebab aku cakap Negeri Sembilan ni bukit pun macam hepah. Panjang juga bukit dah.
sekarang ni dah masuk area bukit, Bukit Sendayan atau dikenali sebagai Bukit Terbelah. Tuan, ke depan tu. Ni dia orang kuih pasir. Kita orang dah sampai puncak. Letih lah. Dah lapar lah. Kalau nak ambil gambar kat sini boleh juga. Turun bukit best. Tak payah kayu. When your war is all over, we could celebrate. Even though you are hurt, it will be okay. We could go around the world, just lead the way. Fly away into the clouds. Wouldn't you wanna be in another place? Dah macam Afrika 30 PSI. Oh 30 tu. Hari yang pegang pun menitik. Okay, baru je settle. Tiup depan bocor lah. Tukar dalam 10 minit. Cuma PSI tayar depan ni tak tinggi lah. Dalam 60 PSI. Tak larat nak pump. Satu lagi tak berani nak ambil risiko. Sebab takut pump pada keras, nanti bocor lagi ke. Baru je keluar daripada Negeri Sembilan. Sekarang ni dah masuk Sepang lah. Break your chains off. Sekarang ni pukul 12:30 hari lah. Sekarang ni dekat bukit di Palma. Aku dah lama tak lalu bukit ni. Kau bukit dah. Boleh tahan juga. Boleh ikutkan, aku tak suka bukit ni. Sebab aku jarang naik bukit ni. Aku rasa last bukit ni 2-3 tahun lepas lah aku naik. Yang depan aku ni Ari. Ari ni dia Raja Audax. Ini dia selalu bawa Audax lah. Dengan Audax, ini dah senjata dia. Ini basikal apa ni? Giant TCR. Giant TCR Pro 2020. Ini tujuan aku buat sesi temu ramah ni. Aku dapat tahu dia ada pengalaman misteri masa buat Audax 300.
Gua Musang challenge 310 km daripada Simpang Pulai pergi Gua Musang. Area lodging 9 malam. Lepas kira checkpoint tu sambung kayu. Kita start climbing lah. Dalam pukul 9:30 malam jalan memang gelap gelita lah. Tak nampak apa pun. Masa tu ada kereta yang jaga checkpoint tu. Dia dah tutup checkpoint dia. Dia pun nak balik ke Simpang Pulai. Dia lalu tepi kita orang lah. So dia tanya kita orang. Korang berempat lah. Dia cakap berempat lah. Dia pun masa tu tengah climbing. Tak tengok pun depan belakang. Tapi saya sebenarnya dengan kawan saya lah berdua je. Tapi kawan saya cakap ada seorang lagi lah. Lepas dia tanya tu, tayar pancit. Korang berhenti. Bila saya buka pertama yang pelik sikit, tayar tube tu ada angin. Tapi masa kayu, masa rasa pancit tu memang rasa dah flat lah. Oh, kayu nampak flat? Ha. Bila check sebenarnya ada angin? Ada angin. Kita orang decide tukar tube juga lah. So, orang pun sambung kayu lah. Esoknya, jumpa kawan balik. Sambang dia cakap, actually malam tu dia kata kita kayuh 3 orang. Tapi dia pun tak nak cakap lah. Dia pun ada rasa takut lah sebenarnya. Masa kat tu sebenarnya 3 orang je. Yang seorang extra tu kita tak tahu siapa dia. Tak tahu siapa dia. Kita orang tak jumpa sampai sudah lah. Tapi tak tahulah ada kat belakang ke tak. Boleh kata tu bukan orang lah. Boleh jadi lah. Sebabnya korang bertiga je kan. Kita orang bertiga je. Sedar tak sedar, sekarang ni dah pukul 2.28 petang lah. Ni consider petang lah, bukan tengah hari. Sekarang ni dapat 103 km. Waktu kayuhan 3 jam 48 minit. Okeylah, aku rasa video untuk hari ni. Oh ya, sebelum aku tamatkan video tadi, aku pancit disebabkan tube tu aku rasa dah reput. Sebabnya tube tu aku beli dah lama sebelum PKP. So aku beli tube dalam 2-3 ketul jugalah aku beli. Itu last tube yang aku ada. Agaknya disebabkan dah lama. Itu yang pancit. Aku kan langgar apa-apa benda tajam tak. Dah reput dekat bah dia. Itu yang salah satu faktor habis lambat juga ni. Selain berhenti banyak tempat lah. Pasal nampak air buah aja berhenti tadi. Okeylah, aku rasa video untuk kali ni setakat ni je. InsyaAllah kita jumpa next video. Assalamualaikum, salam satu basikal dan selamat petang.